Sebuah warung sate kerbau yang ada di Jalan Menara Kauman Kudus. Lebih tepatnya di sebelah menara. Jumpa lagi bersama ISK Kuliner Jalan-Jalan Bersama Sukun 2000. Kota Kudus sebagai surganya pecinta kuliner, maka tak salah kalau saya akan mencicipi sate kerbau khas Kota Kudus. Ikuti saya yuk. Yap, sate. Mungkin yang pernah kalian coba adalah sate ayam, kambing, kelinci, atau sapi. Tapi, untuk daerah Kudus yang banyak bersebaran adalah sate kerbau. Wah, kenapa bisa beda? Karena konon pada saat awal penyebaran agama Islam di Kudus, masyarakatnya masih didominasi agama Hindu, di mana mereka sangat mengagungkan sapi. Nah, agar tidak menyinggung perasaan umat Hindu, maka Sunan Kudus melarang pengikutnya menyembelih sapi. Sate Kudus adalah satu-satunya kuliner asli Kudus yang sudah populer, bahkan seabad yang lalu. Memang banyak digemari masyarakat Kudus, bahkan juga para pecinta kuliner dari luar kota. Dengan proses memasak yang lebih lama dibanding sate ayam ataupun kambing, karena memang daging kerbau itu seperti kita tahu lebih berserat, jadi lebih keras. Kita potong kecil-kecil dagingnya, lalu kita rebus dengan bumbu bacem. Setelah dirasa empuk, kita tusuk-tusukkan ke sebilah bambu sate. Kemudian kita bakar di atas arang. Tapi ada juga yang mencincang daging kerbau sampai halus, kemudian dilelehkan pada batang sate. Nah, agar bumbunya lebih meresap, kita celupkan satenya ke bumbu yang memang juga beda dengan bumbu sate ayam ataupun kambing. Bumbu ini terbuat dari kecap, serundeng, gula merah, dan kentang yang dihaluskan. Kita coba bakar lagi, tapi hanya sebentar saja. Akhirnya, jadi deh. Coba deh kalian bayangin satenya. Enak tenang.
dengan yang lainnya, karena dari apa bentuknya aja dililit seperti ya, sate kerbau yang khas di Bali, ya kan? Dan untuk lebih jelasnya saya akan berbincang langsung kepada pemiliknya. Saat ini saya sedang berada di samping pemilik sate kerbau Menara, dan mau tahu apa aja dari sate kerbau Menara ini, mari kita berkenalan langsung. Bersama siapa, Mbak? Ibu Novi. Ibu Novi, sejak kapan ini dari berdirinya ini? Dari Mbah, dari buyut, turun-temurun. Dari generasi tiga berapa generasi. Ya? Oh, tiga generasi ya? Untuk sate kerbau ini, katanya warung pertama kali di Kudus ya? Itu sejak tahun berapa? Udah lama, oh. Udah lama berarti ya? Udah dari buyut. Paling ada nek 90 tahun udah ada. Dan selain sate kebo yang dijual apa lagi? Sop kebo. Sop kebo ya. Kenapa enggak ada sapinya ya? Enggak ada, soalnya kan enggak boleh. Di sini boleh sapi enggak boleh. Tapi makan boleh. Oh gitu ya. Terima kasih, Pak ya. Demikian perbincangan saya bersama pemilik sate kebo Menara, yaitu Bu Novi. Karena warung sate kebo Menara enak tenan, maka kita akan memberikan kenang-kenangan dari Sukun 2000 bersama ISKNews.com. Mohon diterima, Bu ya. Biasa. Sate kebo Menara, Sukun 2000, enak tenan. Semoga warung sate kebo Menara laris terus. Sukun 2000, enak tenang. Karena warung ini terrecommended sebagai warung yang enak tenang, maka kita akan menempel stiker Sukun 2000, enak tenang. ISK, makan sate satu porsi bikin kenyang. Mari semuanya, permisi, kita mau pulang. Sampai jumpa lagi bersama ISK TV Jalan-Jalan Enak Tenan.